sekarang aku ditemenin Bang Sang. Bang, ayo temenin Romter. Ya, kenapa ditemenin Bang Sang? Ini penggantinya Mita. Sama aja ya, Om ya. Enggak apa-apa lah, Bang Sang. Iya, dia baru bangun. Langsung. Yo, di sini ada mes. Di sini ada mes anak-anak. Semua tidur di sini, yang tinggal di sini. Yang tinggal di sini siapa aja, Bang? Rudy, Anto. Rudy, Anto, Spur. Single yang udah sold out. Ah ya, popor yang udah jadi ya, tinggal di pin. Ini customer. Kalau ini ya. Apa tuh? Burung. Oh iya. Oke, di sini ada lemari tempat tidur. Tidurnya di sini ya, anak-anak? Ya, ada di sini, ada di atas. Oh, di atas juga ada tempat tidur. Dapur, dapurnya anak-anak, ada kamar mandi juga di situ. Sekarang ke atas dulu yuk. Nih tangganya masih sama nih, kayu-kayu kayak gini. Sejujurnya serem naik tangga-tangga kayak gini. Oke, ini kamar buat tidur. Ini kasur-kasurnya. Ini ada lemari, tapi kosong nggak dipakai karena dipakai di bawah. Ini ada balkon. Jadi apa kan? Oh ini balkonnya agak sedikit ekstrim ya, nggak ada lantainya. Nih guys, balkonnya agak ekstrim. Aku aman kan naik? Aman. Nah, sini duduk ini agak harus hati-hati banget ya, karena langsung genteng kan, ini asbes gitu jatuh duar gitu kan, nggak ada yang tahu gitu loh, bahaya makanya. Ekstrim ya guys di sini. Oke, yuk kita langsung ke bawah lagi yuk. Nah itu pemandangan sedikit kelihatan. Oke, kita udah lihat tadi mesnya tempat anak-anak produksi di Sumedang kalau misalkan nginep tinggal di sini. Terus sekarang sebelah sini nih, ini ada filter ikan buat kolam ikan koi. Ini ikannya banyak banget, gede-gede banget. Gede banget ikannya. Ikan koi gini tuh bisa dimakan gak sih? Bisa sih kalau ada yang mau. Ya, terus di atasnya kolam nih ada musola buat tempat sholat. Kita lihat musolahnya yuk. Lihat kucing banyak banget. Ya, sini ya. Assalamualaikum. Ini ada musolahnya. Musolahnya lumayan luas, cukup buat jadi beberapa staff. Sini ada sejadahnya, di tempatnya ini di sarung, kena ya pokoknya musholah buat sholat sini. Terus sebelah sini nih ada mesin cuci buat kalau nyuci. Ini ada jemur-jemur anduk. Terus sekarang kita ke rumah tinggalnya. Ya, kita lihat yuk, let's go. Kita masuk lewat belakang aja ya. Assalamualaikum. Ada Om Abel. Assalamualaikum. Nah, ini ada dapur. Standar dapur. Kompor. Jikom. Apa ini namanya? Dispenser. Terus, sini ada Om Abel. Kita ngobrol dulu yuk, Mama. Kita ke Om Abel dulu. Om. Lagi room tour. Room tour. Om Abel lagi ngapain? Pesan. Om masih ngurusin ikan. Kayak yang dilihat masih video ikan. Nah, di sini ada ini nih. Rapian. Ini di atasnya tuh bolong gitu kan ya? Gitu, pajangan-pajangan. Sandar ada TV, kulkas sebelah sini. Nah, ini kamar mandi, enggak ada orang kan ya? Oh, ini dulu nih. Ini ada masih ada kompor, ada oven, sama ini nih bakar-bakar, buat barbecue, gede banget tuh kalau mau barbecue enak banget sih. Ini kamar mandinya. Ada bak pas si bocil mandi. Wow.
selesai. Ya. Nah, ini ruang tengah. Kalau buat kumpul-kumpul, plus tidur kalau kebanyakan orang. Ya, Om. Kita ke atas enggak? Lihat balkonnya yuk. Iya, jamnya ngantuk nih, jam makan siang, harus makan siang. Capek bawa ya? Di sini ada kamar. Oh, udah, dikit aja kamarnya. Karena berantakan, ke kamar kita. Di sini kita ke ada balkon. Oke, lagi tidur di kamar situ. Nah, ini enak banget nih kalau pagi-pagi, tadi pagi nginep kan, terus bangun keluar sini jam 6 pagi. Aduh, enak banget. Tadi di situ. Tadi di balkon situ tempat perang dulu kan, sama di kandangnya. Kandang ayam, kandang burung, itu produksi tuh anak-anak lagi pada kerja tuh, lagi pada ngerakit. Tanpa balkon. Nah, balkon ekstrim. Enak banget nih di sini nih. Leha-leha. Tidur aja yuk. Sekarang jam 2. Enak banget suasana, apalagi di sini adem, angin mulu, apalagi di balkon kayak gini angin. Aduh, tidur aja ya. Gak boleh. Ya. Ini enak banget tempatnya buat santai. Sebelum kita turun pelan-pelan ya. Oke guys, tadi kita dari sini, ini ada ruang kumpul, gak ada Om di situ lagi nonton sambil kerja. Om tuh selalu diseling-seling gitu dia kalau kerja. Jadi kelihatannya santai, padahal banyak gitu yang dipikirin sama Om. Keren. Sini ada ruang kamu ngaca ya, Mbak. Sini ada ruang tamu, di sini ada kamarnya Om juga. Di sini nih meja-meja nih makanan semua. Ini ada ukulelenya Om. Di sini ada, ini ada Al-Qur'an isinya, Al-Qur'an wakaf ya. Terus ini peralatan kita nih, peralatan lenong. Peralatan lenong kita banyak. Sekarang kita keluar lagi ya. Ini keluar langsung ke pintu utama. Nih lihat bangkunya. Semuanya tuh apa ya? Ini jatuhnya kayak rumah kayu ya. Rumah kayu dan batu, benar-benar bangunannya detail banget sih, bagus banget. Ini suasananya enak banget sih. Di depan sini ada ini nih, gubuk. Gubuk-gubuk gitu ya, gazebo. Enak banget. Tadi kan kita lihat taman yang di sebelah sana. Sekarang kita lihat taman nih atau kolam ikannya nih yang sebelah sini nih. Ikannya lagi dipindah ke belakang. Oh, ikannya dipindah ke belakang. Oh, pantas di kolam belakang tuh ramai banget ikannya. Oke. Ini enak banget sumpah kalau apa sih dengerin air kayak gini tuh kayak sejuk banget ya sih, pikiran tuh tenang gitu. Enak banget. Bagus kan foto dulu. Enggak dicekrek. Oke guys, itu tadi kan room tournya ya. Terus teman-teman semua pasti penasaran kan, gimana sih tempat kalau misalkan tim Mirabelco tuh tes akurasi. Dari tadi kan kita belum kasih tahu nih tempat buat tes akurasinya kan. Nanti kita kasih tahu. Jadi jangan kemana-mana, jangan di skip videonya, ditonton terus. Ini eksklusif nih. Oke guys, sekarang kita mau ngeliat tempat buat tes akurasi, ditemenin sama Mas Anto. Nah, tuh katanya nyoba gaman yang baru 2021, itu launchingnya. Let's go. Jalannya lewat kebun binatang ayam. Mas, ini apaan, Mas? Ayam apaan?
batas akurasi di sini nih. Nanti lorong gua. Kelihatan enggak? Masih kelihatan. Oke. Okay. Ini kayak gini itu batas akurasinya. Banyak. Oke, okay, gini. Ini jaraknya di 30 meter. Jarak 30 meter. Jadi tuh minusnya tuh banyak banget ya. Nah, jadi kita kalau tes akurasi tuh selalu pakai minus BM. Guys, ini sekarang kita lagi tes akurasi. Di sini ada Mas Santu tapi dia enggak mau masuk kamera. Kayak gini tes akurasinya di ruangan bawah tanah. Tersembunyi. Di ruangan tersembunyi, enggak ada yang duga-duga. Biar enggak berisik juga kalau tes akurasi. Terus ini di lubang panjang 30 meter. Tes akurasi. Besok kalau tes akurasi berapa tembakan, Mas? Pakai minus BM. Oke, okay guys, kita tadi udah room tour, enggak room sini, enggak house juga, office juga bukan, ruang produksi juga bukan ruang, tempat produksi, workshop tour. Ini tadi kita terakhir dari tempat tes akurasi, itu tempat akurasinya di tempat yang emang agak kecil kayak gitu. Jadi buat teman-teman tuh banyak banget yang minta nih ke admin, minta videoin dong tes akurasinya. Jadi bukan karena kita nggak mau videoin, tapi emang sementara masih apa ya, fasilitasnya kurang memadai karena gelap banget kan kita di tempat yang di lorong kayak gitu. Udah tadi sekilas kita udah kasih tahu tempat tes akurasinya seperti itu. Cukup aja sekian kali ya video untuk kali ini. Jadi jangan lupa ditonton terus semua video-video kita dan juga video office tour kita yang di Depok, ada part 1 part 2. Jangan lupa ditonton karena itu videonya menarik banget, banyak binatang sama kayak di sini. Terus di jangan lupa di like, subscribe dan juga di komen dan share juga video-video kita gitu. Terus beri dukungan dan jangan lupa kita akan segera launching beberapa produk di awal tahun 2021. Jadi tungguin aja video-video kita tentang launching, tentang video-video lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelar videonya. Di sini. Maksudnya backgroundnya iya. Yeah.